إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد رب اشرح لي صدري وهي تهنكو لابانكن له دادكو إني ويسر لي أمري dan permudahkan له urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yaqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni saya akan bawakan ke dalam perbincangan kita berkenaan dengan isu yang berkaitan dengan ketaatan kepada pemerintah dalam keadaan kita mempunyai dalil-dalil yang pada zahirnya seperti bertentangan, tetapi ia dibahaskan oleh para ulama cara-cara untuk memahami dalil berkenaan. Dan untuk kita memahami sesuatu isu yang mempunyai dalil yang kelihatan seperti bertentangan, saya juga bawakan satu contoh yang disebut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam tulisan beliau yang bertajuk Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, yang juga nampak seperti bertentangan. Tetapi apabila kita melihat cara memahami yang sebenarnya, maka kita akan dapati bahawa itulah pentingnya kita belajar memahami dalil-dalil daripada sunnah baginda dengan cara yang betul. Muslimi muslimat sekalian, sebagai mukaddimah pada malam ini, saya akan bawakan beberapa contoh yang diberikan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam tulisan beliau yang bertajuk Laisa Minal Islam. Laisa minal Islam maknanya ialah bukan dari ajaran Islam. Tulisan beliau ini adalah satu tulisan yang pada pandangan saya sangat menarik untuk kita teliti, kerana dia menceritakan berkenaan dengan kedudukan syariat Islam secara umumnya. Dia menceritakan tentang bid'ah dalam agama, bid'ah dalam akidah, dan juga beliau membawakan beberapa persoalan berkenaan dengan bid'ah dalam ibadah dan bid'ah dalam adat. Tetapi itu bukanlah tujuan kita pada malam ini. Cuma perbincangan kita, kita akan teruskan dengan apa yang disebut dalam tulisan Syekh Muhammad Al-Ghazali ini apabila beliau menyebut, memetik kata-kata Imam Ibn Hazm, di mana berkata Imam Ibn Hazm bahawa orang yang suka menjilat pemerintah yang zalim itu berdalil dengan hadis-hadis yang berikut. Itu kata-kata yang disebut oleh Imam Ibn Hazm yang dipetik oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali untuk menceritakan bagaimana dalil-dalil yang ada itu digunakan oleh pihak yang mengampu ataupun pihak yang membodek pemerintah yang zalim. Umpamanya yang pertama dipetik daripada hadis yang dirakamkan oleh Imam Muslim daripada Ummi Salamah. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum, qala la ma sallu. Iaitu bila sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah boleh kami membunuh sahaja mereka yang zalim itu, yakni pemerintah, pemimpin yang zalim itu? Maka baginda menjawab,
tak boleh la, kamu tak boleh bunuh. Ma sallu, selagi mana mereka itu masih lagi menunaikan solat. Maka ini antara dalil yang seringkali digunakan bahawa kita tidak boleh menentang kerajaan yang zalim itu kerana larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tidak membunuh pemerintah yang zalim itu selagi mana mereka menunaikan solat. Yang kedua, juga direkodkan oleh Imam Muslim apabila dinyatakan illa antarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan, jangan kamu bunuh kecuali kalau kamu ketahui adanya tanda yang terang bahawa mereka itu kufur kepada keterangan-keterangan daripada Allah ataupun ayat-ayat daripada Allah yang ada pada kamu. Mana tak boleh bunuh selagi mana kita tak nampak bukti yang jelas, yang terang bahawa mereka itu melakukan perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga digunakan sebagai dalil bahawa tidak boleh menentang kerajaan yang zalim. Kemudian kita melihat dalil yang ketiga, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik, qala tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in daraba zahraka wa akhadha malaka fasma' wa ati'. Hadis Imam Muslim daripada Huzaifah al-Yamani, apabila ditanya apa yang patut aku buat wahai Rasulullah, Huzaifah tanya kepada Nabi, habis nak buat apa, apa yang patut kami buat, apa yang patut aku buat? Maka jawab Nabi, dengar perintahnya dan patuhi perintahnya sekalipun punggung kamu dipukul dan harta benda kamu dirampas, maka kamu harus dengar dan taat. Itu dalil yang ketiga. Nak buat apa? Dalam keadaan kita merasakan bahawa pemerintah itu zalim, maka hadis yang ketiga ni mengatakan bahawa kita kena dengar, kita wajib dengar dan wajib taat. Sekalipun dia kata harta kita itu dirampas dan punggung kita dipukul. Ini menjadi nas yang ketiga yang seringkali digunakan oleh pihak yang disebut oleh Imam Ibn Hazm sebagai golongan yang asyik menjilat pemerintah yang zalim. Yang keempat, fa in khashita ay yabharaka syu'a'u sayfi fatrah thawbaka ala wajhika wa qul inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Yang ketiga ialah hadis yang disebut oleh Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan lain-lain, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dan juga disebut sebagai mempunyai isnad yang sahih oleh Syekh Al-Arnaud, di mana maksudnya jikalau kamu takut dikalahkan oleh kilauan cahaya pedangnya, maknanya kalau takut kepada senjata daripada pemimpin yang zalim, pihak berkuasa yang zalim ini, maka tutuplah muka kamu dengan pakaian kamu dan katakan kepadanya bahawa engkau akan menanggung dosaku dan dosa engkau sendiri dan engkau akan masuk ke dalam neraka. Maknanya kalau kita takut pada senjata dia, tak kira lah apa kan, belantan ke apa ke, takut ambil baju tutup muka kita. Kita tak disuruh melawan, kan? Kita tak disuruh melawan. Tapi kita kata dekat dia, kamu kena tanggung dosa aku dan dosa kamu dan kau akan masuk dalam neraka. Tapi masalahnya ada ke di kalangan kita ni yang kata macam tu? Kan? Bila kita kata kalau kita kata fatakuna min ashabin nar, kalau kita kata macam tu, nanti orang kata kat kita balik, engkau Tuhan ke? Macam mana engkau tahu aku masuk neraka? Itu masalahnya pula, kan? Tapi hadis ni menunjukkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau dalam keadaan macam ni, maka kamu takut dekat senjata mereka, ambil baju tutup muka, dah tak boleh nak buat apa, dia nak buat apa dekat kamu, dia nak pukul dia ke, dia nak pancung ke, dia nak apa ke, terserahlah. Cuma kata dekat dia, engkau tanggung dosa aku dan engkau tanggung dosa engkau sendiri, tapi engkau masuk dalam neraka. Muslimi muslimat sekalian, kemudian dia kata, kun abdallahil maqtula wala takun abdallahil qatil, jadilah kamu hamba Tuhan yang terbunuh dan jangan jadi pembunuh. Ini pun pelik juga, kan?
Bunuh orang tak boleh, tapi kalau orang bunuh kita tak apa. Ha, ini antara dalil yang seringkali digunakan oleh golongan yang suka mengampu kerajaan yang zalim, yang disebut oleh Imam Ibn Hazm dan dipetik oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali dalam karangan beliau Laisa Minal Islam. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia kata lagi antaranya, watlu alaihim naba' abna Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhir. Dia kata, dan bacakan kepada mereka cerita dua orang anak Adam yang sungguh-sungguh hal itu terjadi, iaitu apabila dua orang tersebut mengajukan korbannya kepada Allah, lantas yang satu diterima manakala yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat sekalian, apabila Syekh Muhammad Al-Ghazali dia ambil dalil-dalil ini yang disebut oleh Imam Ibn Hazm, dia kata di hujung tu dia kata bahawa hadis-hadis ini dia kata sebenarnya tak boleh dipakai, dia kata tak boleh dipakai sebagai alasan untuk membiarkan kezaliman pemerintah. Dan dalam hal ini sebenarnya dia kata dia telah menceritakan dalam tulisan-tulisan beliau yang terdahulu. Baik, muslimi muslimat sekalian, sebab apa Syekh Muhammad Al-Ghazali kata macam ni? Sebab dia kata bahawa dalil-dalil ini apabila kita gunakan untuk dijadikan sebagai alasan bahawa kita tidak boleh menentang kezaliman pemerintah, maka dia kata dia akan menyebabkan dalil-dalil itu bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Dia akan bertentangan dengan dalil-dalil yang lain. Antaranya yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata bahawa mustahil, dia kata mustahil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita bersabar, menahan diri apabila kita melihat kezaliman tu depan mata. Dia kata mustahil itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tambahan saya tuan-tuan, yang tadi ayat daripada Syekh Muhammad Al-Ghazali, ayat tambahan saya ialah lagi mustahil kalau Rasulullah suruh kita jadi ahli puak yang zalim. Ha, itu lagi mustahil. Ha, kalau tengok benda zalim pun mustahil, duduk dalam kumpulan yang zalim lagi mustahil. Baik, muslimi muslimat sekalian, dalil yang diguna pakai oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali untuk menunjukkan bahawa dalil-dalil tadi tidak boleh difahami dengan cara yang mana menyebabkan kita ni berkeyakinan bahawa kezaliman pemerintah itu hendaklah dibiarkan. Dia kata contoh yang pertamanya ialah surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Dia kata surah Al-Maidah ayat yang kedua ini ialah satu mabda' ammah. Ialah satu kita kata prinsip umum yang ada dalam ajaran Islam, iaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, iaitu tolong menolonglah kamu 'alal birri wat taqwa, dalam perkara kebajikan dan juga takwa. Itu prinsip asas dalam ajaran Islam. Kita kena tolong menolong dalam perkara yang baik, dalam perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan perkara yang dikatakan sebagai permusuhan ataupun perbalahan. Maka kita akan dapati bahawa sepatutnya hadis-hadis Nabi dia tidak akan bertentangan dengan ayat Al-Quran. Satu, kalau kita belajar apa yang kita sebut sebagai masadir syariah, kan? Masadir syariah, sumber-sumber syariat. Dia ada Quran dan hadis. Bagi setengah ulama dia buat pembahagian masadir syariah dengan masadir fiqh, kan? Antara sumber syariah dengan sumber fiqh dia bahagikan. Tak apalah, yang tu kita bincang kemudian. Tapi yang pentingnya ialah dua yang nombor yang paling atas tu ialah Quran dan hadis. Baik, Quran dan hadis. Kemudian yang bawah tu ijma', qiyas dan sebagainya. Apabila kita belajar tentang masadir syariah, yang kita mesti tahu bahawa sumber syariat dia tak boleh bertentangan antara satu sama lain. Dia tak boleh.
Kalau berlaku pertentangan antara satu sama lain, maka dia ada langkah-langkah dan kaedah, metodologi yang ditetapkan oleh para ulama, cara macam mana kita nak selesaikan nas-nas yang dilihat seperti kontradik, bertentangan, berbeza antara satu sama lain. Dia ada cara dia, kaedah yang perlu kita patuhi. Kerana kita meyakini bahawa nas dia tidak akan bertentangan antara satu sama lain, sebab dia datang daripada asy-syari' yang satu, daripada sumber yang satu, iaitu Allahu Azza wa Jalla. Kan? Quran datang daripada Allah, hadis Nabi pun, walaupun Nabi yang ucap, Nabi yang buat, dia juga datang daripada Allahu Ta'ala. Dan kata-kata fuqaha juga dia semuanya datang daripada Quran dan hadis. Maka sebab dia datang semuanya daripada Allahu Azza wa Jalla, maka nas dia tak boleh berbeza antara satu sama lain. Dia tak boleh bertentangan antara satu sama lain. Itu yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Maka dia kata bahawa kita sedia sendiri maklum bahawa sabda Nabi tidak mungkin, dia kata, mustahil bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Dan hal itu disebut oleh Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu dia tidak bercakap berdasarkan kepada nafsu dia. Tidak ada yang lain yang dia bicarakan melainkan semuanya berasaskan kepada wahyu yang diberikan kepada dia. Baik. Muslimi muslimat sekalian, maka bila kita bercakap macam tu, yang pertamanya ayat Quran jelas mengatakan bahawa tolong menolong hanya dalam perkara baik, perkara takwa. Kita tak dibenarkan tolong menolong, bersubahat, membantu, bagi kerjasama dalam perkara yang disebut sebagai ith wal udwan, dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Tak boleh. Jadi mana mungkin tiba-tiba datang dalil lain yang menunjukkan bahawa kalau berlaku kezaliman yang dilakukan oleh satu puak, puak yang tertentu, yang ada pangkat, yang ada kuasa, tiba-tiba kita disuruh mendiamkan diri ataupun kita disuruh taat kepada pihak yang berkuasa? Mustahil benda tu berlaku. Baik. Muslimi muslimat sekarang, contoh disebut bahawa dalam satu hadis baginda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Dia kata, Nabi kata, sesungguhnya darah kamu, harta benda kamu, kehormatan kamu adalah terjaga untuk kamu. Dalam satu keadaan, Nabi kata harta kamu tu terjaga, haram untuk orang mencerobohi harta kamu. Dalam satu keadaan, Nabi kata darah kamu terjaga, terpelihara, haram bagi orang lain untuk menumpahkan darah kamu. Dalam satu keadaan, Nabi sebut bahawa kehormatan, maruah kamu adalah terjaga, haram bagi orang lain mencerobohi maruah kamu. Tiba-tiba, mana mungkin kalau ada orang cuba mendakwa bahawa ada hadis-hadis daripada Nabi menunjukkan bahawa kalau pemerintah mengambil nyawa kita ataupun menumpahkan darah kita ataupun mengambil harta benda kita ataupun pukul belakang kita, tiba-tiba kita disuruh supaya tetap taat kepada pemerintah berkenaan. Mustahil. Benda itu mustahil berlaku. Baik, muslimi muslimat sekalian, maka sebab itu saya nak bawa kepada tuan-tuan sekalian satu contoh yang di luar daripada konteks ini, supaya kita tengok sekejap macam mana ada juga selain daripada isu ini dalam agama yang kalau kita tengok sekaligus, kalau kita tengok sekali lalu, sekali imbas, dia seolah-olah kontradik, dia seolah-olah bertentangan. Dan bukan sahaja orang Melayu yang tak faham bahasa Arab confused, tapi orang Arab sendiri, tuan-tuan sekalian, dia akan keliru kerana perkataan yang digunakan dalam hadis-hadis Nabi nampak seolah-olah membawa kepada satu makna, tapi sebenarnya dia tidak membawa kepada makna berkenaan apabila kita bawa dalil-dalil lain yang akan menunjukkan kepada kita bahawa itu bukan yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tuan-tuan sekalian, dalam apa ni, kaifa nata'amul ma'as sunnah, apa ni, Syekh Yusuf Al-Qaradawi dia ada sebut satu doa, tuan-tuan sekalian, satu doa yang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahshurni fi zumratil masakin yawmal qiyamah.
Baik, muslimi muslimat sekalian, hadis ni kalau kita tengok ulasan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita nak terjemah bila dia sebut doa ni, Allahumma ahyini miskinan, kan, ya Allah ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai seorang miskin, kan. Lepas tu apa dia, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku sebagai seorang yang miskin. Jadi macam mana dalam keadaan kita diajar supaya menentang kemiskinan, dalam keadaan kita diajar supaya mencari harta, dalam keadaan kita diajar supaya bagi zakat untuk tolong orang miskin, tiba-tiba datang pula satu hadis, satu nas dalam agama, seolah-olah Nabi ni memang dia ajar umat dia supaya hidup dalam keadaan miskin, dan supaya mati ni juga dalam keadaan miskin. Dan bila dibangkitkan di padang mahsyar nanti, di hari kiamat nanti, dibangkitkan di kalangan orang-orang yang miskin. Ha. Ini satu contoh. Muslimi muslimat sekalian, saya pernah masa di England, ada satu program yang dianjurkan oleh para pelajar. Saya ingatkan hadis yang macam ni semua orang faham dah. Dalam kepala kita hadis macam ni kita duduk ingat semua orang faham. Tapi rupa-rupanya anggapan kita sahaja, anggapan saya sahaja bahawa semua orang faham dengan makna yang sepatutnya. Tapi rupa-rupanya di luar sana ada juga orang yang tidak faham sebagaimana yang sepatutnya. Dia kata apa? Dia kata kekayaan ini, kalau dia kata kekayaan tu fitnah, tak apa lagi. Memang kekayaan itu fitnah, ujian, kan? Nah, itu tak apa, betul. Tapi dia kata kekayaan itu perkara yang dilarang dalam agama, malah kita disuruh oleh Nabi supaya hidup dalam keadaan miskin. Itu ustaz tu yang cakap. Saya pun rasa, pasal apa ustaz ni cakap begitu? Saya terlintah, mungkin dia akan sebut doa ni. Betul, dia sebut doa ni. Bila disebut doa ni, saya masih berharap ulasan dia di hujung tu, dia akan cerita makna doa ini. Setelah perbincangan para fuqaha, apa makna doa ini? Rupa-rupanya, dia memang berhenti setakat tu, dan dia kata bahawa itu menunjukkan bahawa kita ni hendaklah hidup sebagai seorang yang miskin. Letih, tuan-tuan. Itu letih. Letih. Sebab apa kita kata letih, tuan-tuan sekalian? Kerana itulah yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku dia Kaifa Nata'amul Ma'as Sunnah, tentang salah faham. Dan dia kata kenapa perlu kita ni himpunkan hadis-hadis ni di bawah satu tajuk. Hak mana nampak kontradik tu, nampak bertentangan, dia kata perlu kita kumpul semua tu di bawah satu tajuk supaya kita boleh faham dengan makna dia yang sebenar. Kita tak boleh mengaji hadis, tiba-tiba kita hurai satu hadis tu tanpa mengambil kira hadis-hadis ataupun nas daripada Al-Quran yang lain. Tak boleh, dia kata. Baik, dalam tulisan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dia kata apa? Dia kata, maka mereka faham miskin di sini ialah miskin harta benda dan mengharapkan bantuan orang lain. Ha, tengok. Memang betul. Ada di kalangan orang Islam, bila dia jumpa nas yang macam ni ataupun doa yang macam ni, dia faham macam tu. Dia faham bahawa memang agama suruh kita hidup dalam keadaan miskin. Dan dia kata hal ini, dia kata menolak ataupun tidak sama sebagaimana doa Nabi yang lain, yang mana Nabi minta supaya dijauhkan daripada kefakiran. Kan? Apa dia? Contoh doa apa dia? Yang Nabi ajar dekat kita supaya minta dijauhkan daripada dugaan kemiskinan. Kalau tuan-tuan tak hafal juga doa ni, kata teruk. Kan? Doa ni semua orang kena hafal lah doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kan? Minal kufri wal faqr. Kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menjauhkan kita daripada dua benda. Kan? Doa tu. Yang pertama apa dia? Minal kufri. Daripada kekufuran. Satu. Minta jauh daripada kekufuran. Nombor dua, wal faqr, daripada kefakiran. Jadi kalau tuan fikir secara logik, macam mana dalam satu doa
Nabi ajar kepada kita supaya minta dijauhkan daripada kefakiran. Tiba-tiba datang satu doa hak lain pula. Dia ajar kat kita supaya hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku sebagai orang miskin dan bangkit di hari akhirat kelak sebagai orang miskin. Itu yang kita kata bahawa pentingnya hadis-hadis Nabi ataupun nas-nas agama ni kita bincang elok-elok. Kita jangan duduk secara sembrono ambil dalil itu kita baca dekat orang ramai sebagai satu alasan, sebagai satu hujah untuk menyokong pendapat kita dalam perkara-perkara yang tertentu. Baik. Dia kata bahawa contohnya dalam nas yang lain Nabi pernah sebut innallaha yuhibbul 'abda al-ghina at-taqi al-khafi. Maknanya dia kata bahawa sesungguhnya bila Nabi bagi tahu kepada Sa'ad, Nabi kata sesungguhnya Allah Taala kasih kepada al-'abd, kepada hamba yang bersifat macam mana yang Allah Taala kasih, yang Allah Taala kasih ni hamba ataupun insan, manusia yang bersifat macam mana. Nombor satu, ada tiga Allah Ta'ala sebut. Yang pertamanya Nabi sebut Al-Ghani, Yang kaya. Yang Allah Ta'ala kasih ni hamba dia, nombor satunya yang kaya. Sebab apa? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat jihad, cuba tuan-tuan tengok ayat jihad. Ayat jihad ni tuan-tuan, dua disuruh kita korban. Silih berganti. Ada ketikanya hak nombor satu tu duduk kat depan, ada ketikanya yang nombor dua tu duduk kat depan. Apa dia? Ada ketikanya Allah Ta'ala suruh kita berjihad, nombor satu dengan apa? Dengan nyawa dan harta benda. Dalam ayat yang lain, ketika yang lain, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, harta benda tu nombor satu, nyawa tu nombor dua. Kan? Sebab itu para mufassirun menekankan bahawa penting dua benda ni dan kepentingan antara dua benda ni dia boleh menandingi antara satu sama lain, dia bergantung kepada keadaan. Ada keadaan yang memerlukan kepada nyawa kita, jiwa raga, kan? Ada keadaan jihad dia tak begitu penting sangat kepada nyawa, kepada jiwa raga, tapi dia pentingkan kepada al-mal, kepada harta benda. Jadi bagaimana Islam akan dapat menerima sumbangan harta benda jikalau penganut dia, jikalau orang-orang yang beriman bukanlah di kalangan orang yang kaya? Sebab tu kita ni tuan-tuan tidak salah, malah bukan sahaja tidak salah, digalakkan kepada orang Islam mencari kekayaan, mengumpulkan kekayaan, membina empayar masing-masing dengan cara, dengan syaratnya, cara dia tadi adalah cara yang diizinkan oleh syarak. Jadi kalau orang tu dia kata tak apalah, kita hidup ala kadar, itu salah. Kan? Hidup ala kadar tak apalah, itu salah. Dia kena usaha setakat mana yang dia mampu. Kan? Setakat mana yang dia mampu. Itu nombor satu. Nombor dua, muslimin muslimat sekalian, yang disebut oleh Nabi kepada saat ini ialah, dia kata, nombor dua, at-taqi. Mana hamba yang bertakwa. Kan? Hamba yang bertakwa. Itu yang Allah Ta'ala kasih. Nombor satu, kekayaan tu ada pada dia. Nombor dua, ketakwaan tu ada dalam diri dia. Apa dia takwa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Iaitu menjunjung segala perintah Allah Ta'ala dan meninggalkan segala larangan dia. Itu yang dikatakan takwa. Nombor tiga lagi cantik. Kalau tiga-tiga ni ada dalam diri kita, sangat-sangat cantik. Apa dia? Iaitu al-khafi. Apa dia al-khafi ni? Iaitu dia tidak menonjolkan diri. Dia tidak menonjolkan diri. Maknanya dia humble. Dia rendah diri. Dia cakap tak ada ego. Dia tak ada nak angkat diri dia. Setengah orang, dia nak tunjuk dialah segala-galanya. Bercakap dengan besar diri. Kan? Dialah, kalau dia tak ada, semua benda tak boleh jalan. Tapi Nabi kata nombor tiganya sifat yang bagus yang ada kepada hamba, seorang hamba yang akan dikasihi oleh Allah Ta'ala apabila dia ada sifat al-khafi, iaitu sifat tidak menonjolkan diri dia. Jadi muslimi muslimat sekalian, tiga sifat ni menunjukkan kepada kita yang nombor satu tadi ialah yang kaya. Jadi kalau kita kata nas tadi
memang satu nas yang suruh kita hidup dalam keadaan miskin, maka dia akan bertentangan dengan banyak nas-nas yang lain yang lebih kuat. Begitu juga dalam hadis yang lain, Nabi bagi tahu kepada Amr bin Al-Aus bahawa sebaik-baik harta itu ialah yang kata al-malus salih, itu ialah lil mar'is salih. Harta yang baik itu, harta yang baik adalah, sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta yang ada kepada orang yang soleh. Kekayaan tu, kan, kemewahan harta benda tu, sebaik-baik harta benda, sebaik-baik kekayaan itu, jikalau dia dimiliki oleh hamba Allah Ta'ala yang soleh, maka itu menunjukkan kepada kita bahawa hadis tersebut jikalau dipahami dengan kefahaman bahawa kita mesti hidup dalam keadaan miskin, maka hadis itu tertolak, tak boleh diterima. Jadi hadis itu dia bukan maksud macam tu sebenarnya. Kefahaman macam tu adalah salah kerana dia bertentangan dengan banyak nas yang lain yang kuat, yang sabit, yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyaklah dalil-dalil yang lain yang saya tidak akan teruskan, tetapi itu antara contoh saudara-saudari muslimin muslimat sekalian bahawa bila kita mendengar nas yang diberikan oleh tokoh-tokoh tertentu dalam negara kita berkenaan dengan jikalau berlakunya kezaliman di dalam negara, maka kita lah taat, kita tak boleh melawan, kita tak boleh keluar berdemonstrasi, melahirkan, meluahkan perasaan kita dan sebagainya, kerana adanya kononnya, kerana kononnya ada nas-nas yang banyak yang menunjukkan bahawa perintah daripada Nabi supaya kita dengar, kita taat, tidak melawan. Maka itu di antara contoh bahawa penggunaan yang salah daripada nas berkenaan difahami dengan cara yang salah, sedangkan wujudnya ayat-ayat Al-Quran dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahawa pentingnya kita menentang kezaliman. Marra minkum munkaran, hadis tu sampai habis. Baik, muslimi muslimat sekalian, contoh yang disebut oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, nombor satunya dia kata kerana Nabi sendiri, dia kata Nabi sendiri pernah menyebut marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi in istata'a fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman laisa wara'a dhalika min al iman min syai'. Nabi kata marra'a minkum, siapa-siapa di kalangan kamu yang melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah kamu ubah dengan tangan, hendaklah kamu ubah dengan tangan, istata'a, selagi mana kamu mampu mengubah dia, kalau kamu mampu. Fa illam yastati' fa bilisanih, kalau kamu tak mampu, dengan mulut, dengan lidah, dengan kata-kata. Fa illam yastati' fa biqalbih, tak mampu juga, maka dengan hati. Maka selepas daripada itu, maka Nabi menyebut bahawa itu adalah selemah-lemah iman. Dia kata itu adalah selemah-lemah iman. Wa zalika adhaful iman, itu iman yang paling lemah. Lepas tu Nabi kata laisa wara'a zalika minal iman min syai'. Lepas tu tak ada dah iman. Lepas tu tak ada dah iman. Muslimi muslimat sekalian, dia tiga perkara yang kita kena ingat. Nombor satu dengan tangan. Itu yang paling utama. Kita kena ubah. Kan? Benda tu berlaku depan mata kita. Anak kita buat maksiat, kita kena ubah dengan tangan. Sebab tu anak kita, kita berkuasa. Kan? Tuan-tuan fikir cara logik lah. Kita tak lebay. Kita duduk mengaji sunnah, duduk mengaji tafsir, duduk mengaji agama. Tiba-tiba bila time anak kita nak bertunang, kan, baru bertunang, duduk sekali dah, duduk sanding sekali, duduk pegang apa semua. Jadi kita ni dekat mana? Kita ni, kita siapa dia kita? Kita ayah, kan? Kita ayah. Takkan kita dengan anak kita kata ustaz saya tak mampu ustaz, ha. Takkan kita nak jawab kita tak mampu. Mana kita mampu, kita sebagai bapa, maka kita hendaklah ubah dengan tangan. Ini tak boleh, engkau tak boleh buat macam ni. Ataupun kita dah tahu dah benda tu boleh berlaku, awal-awal kita bagi briefing dekat anak kita, esok majlis pertunangan ni kamu jangan nak buat
benda-benda yang memalukan keluarga. Kita bagi tahu awal-awal syarat kita macam mana. Nak ambil gambar, kalau nak ambil gambar cara dia macam mana. Bagi tahu awal-awal kita guna kuasa veto kita sebagai bapa, sebagai ketua keluarga. Itu yang kita kata mar'a minkum munkaran tu, kan? Dengan kuasa. Sebab kita memang berkuasa, kita bapa. Kalau dalam rumah tangga seorang ayah sampai tak boleh halang kemaksiatan anak dia, ayah apa macam tu? Itu contoh yang mudah lah, kan? Kalau kita nak sebut dalam konteks masyarakat kita hari ni. Tapi katalah, buat kita buat andaian, kita berada dalam satu keadaan yang mana tak boleh kita nak halang dengan tangan, dengan kuasa ni tak boleh. Sebab memang kita tidak ada kuasa, kan? Sebab memang kita tidak ada kuasa. Contohnya apa dia? Yang duk berlaku dalam masyarakat, kan? Benda-benda yang kita kata benda khurafat dan sebagainya, benda bida'ah dan lain-lain, yang mana kita sebagai ahli masyarakat biasa yang kita tak ada kuasa nak ubah dengan tangan, tak boleh. Kita ada mulut, takkan kita nak senyap? Kita cakap lah, oh ni tak boleh buat, ni tak betul, kan? Ha, kalau dulu-dulu, saya tak tahu sekarang ni masih ada ataupun tidak, kan? Tapi kalau dulu-dulu lenggang perut dan sebagainya, kan? Ha, beritahulah pasal apa buat macam ni, ni berdosa, ni benda karut dan sebagainya. Kita cakap dengan mulut kita. Nombor tiga, tuan-tuan sekalian, yang kata adhaful iman ni ialah dengan hati. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau orang tu dia benci satu benda dengan hati dia, dekat muka nampak tak? Dekat muka nampak. Kecuali tuan-tuan ni penipu profesional. Ah, memang kaki tipu punya. Kaki tipu dia lain. Dia buat muka selamba je, kan? Saya kalau saya menipu, contoh katalah saya, tuan-tuan menipu, boleh nampak dekat muka tu, kan? Kita boleh nampak tu, kita boleh nampak dengan mata dia tu macam mana, dengan air muka tu macam mana. Kita boleh agak dia, dia ni menipu. Macam anak kita lah, kan? Budak-budak, dia nak tipu ayah dia, kan? Kita suruh dia mandi, kan? Ha, tapi dia bagi tahu kat ayah, dia nak bagi tahu dekat kita ni, ayah ni, dia nak bagi tahu dia mandi dah. Kita tengok dia pun kita tahu dah dia tak mandi. Nombor satu. Nombor dua, cara dia bercakap kita tahu dah dia memang menipu. Pasal apa? Hati tu. Jadi cuba tuan-tuan bayang, macam mana satu orang kalau dia tak suka dekat satu benda, dia boleh duduk sekali, dia boleh bergelak ketawa sekali, dia boleh riang ria bersama dengan golongan yang melakukan maksiat. Boleh terima ke? Tak boleh terima. Kalau kita satu orang yang memang menentang kemungkaran, satu orang yang membenci kemungkaran, apatah lagi benda-benda zalim, kan? Benda-benda yang dilakukan secara zalim, yang terang-terang, maka mustahil, susah kita nak percaya tuan-tuan, kalau orang tu dia boleh bagi tahu aku tak redha dalam hati aku, tapi aku tak mampu nak bagi tahu, kan? Tapi muka dia tu kalau duduk sekali dengan puak-puak yang zalim, berseri-seri, kan? Ceria je nampak muka dia. Itu payah kita nak terima, tuan-tuan. Payah. Ha, sebab itu dalam hadis ni ujung tu dia kata, ha, selepas daripada itu, ha, Nabi kata, wara azalika, belakang tu, selepas daripada hati tu dia kata, apa ni, tak ada satu benda pun lagi. Mana tak ada dah iman selepas daripada tu. Jadi muslimin muslimat sekalian, kalau kita ni seorang yang benar-benar yang dikatakan sebagai menentang kezaliman, maka sudah tentulah kalau kita tak mampu nak tegur dengan tangan kita, tak mampu tegur dengan lidah, dengan kata-kata, dan kita mendakwa bahawa kita tidak redha, kita menegur dengan hati, kita kata dengan tidak redha, maka sudah tentu tidak redha kita tadi terpancar pada wajah. Sudah tentu tidak redha kita tadi terpancar pada perilaku, ada kepada bahasa tubuh, body language dia ada, tuan-tuan sekalian. Kita boleh tengoklah dalam masyarakat, kita tahu kalau orang tu dia tak suka satu benda, kita boleh agak dah, kan? Kita hidang dia makanan dengan lauk yang dia tak suka, kita boleh agak dah dia tak suka lauk tu, kan? Payah kita nak tengok orang dia boleh tipu kawan dia. Dia tak suka lauk tu tapi dia buat-buat suka. Oh, payah tuan-tuan. Kan? Payah. Sebab tu manusia ni kita boleh agak. Jadi kalau dia duduk dalam kumpulan yang melakukan kezaliman, dia boleh bergembira dalam kumpulan yang zalim, maka bagaimana mungkin dia nak bagi tahu bahawa dia tak redha dengan kumpulan yang zalim. Sebenarnya, erti kata yang sebenarnya, dia memang redha untuk duduk bersama-sama dengan kumpulan yang zalim. Baik, muslimin muslimat sekalian,
Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali dia bawa hadis yang kedua, la ta'ata fi ma'siyatin innama ta'atu fi ta'ati wa ala ahadikumul as-sam'u wa ta'atu ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Dia kata tidak ada ketaatan kepada perbuatan derhaka. Tidak ada, Nabi sebut dalam hadis ini, tidak ada ketaatan kepada perbuatan derhaka. Taat itu semata-mata untuk kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu kamu mesti memperhatikan dan taat selama mana kamu tidak diperintah untuk derhaka kepada Allah. Kalau kamu diperintah untuk derhaka, tidak perlu kamu dengar dan tidak perlu kamu taat kepada perintah berkenaan. Mana hadis ni very clear. Kan? Sangat-sangat jelas menunjukkan kepada kita bahawa tidak boleh taat dalam perkara maksiat. Begitu juga muslimin muslimat sekalian, dalam hadis yang lain Nabi sebut, man kutila duna malihi fahuwa syahid wal maqtulu duna dinihi syahid wal maqtulu duna mazlimatin syahid. Sesiapa yang mati kerana membela hartanya, mempertahankan harta benda dia, maka dia mati sebagai seorang yang syahid. Dan kalau dia mati kerana membela agamanya, dia mati sebagai seorang yang syahid. Dan sesiapa yang mati kerana dia dizalimi, maka dia mati sebagai seorang yang syahid. Jadi banyak tuan-tuan dalil-dalil yang menunjukkan kepada kita bahawa kita mempertahankan, menentang kezaliman itu, mempertahankan agama kita, mempertahankan harta kita, dia adalah satu perbuatan yang memang disuruh oleh agama. Jadi bagaimana mungkin tiba-tiba datang dalil lain kata, kalau kerajaan tu dia zalim, dia ambil harta benda kamu, kamu kena biar. Jadi itu yang diulas oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Dia kata hadis itu mesti difahami dalam konteks yang betul. Konteks yang macam mana? Konteks yang macam mana? Harta benda kamu kena rampas, kamu wajib taat kepada dia. Nak faham macam mana? Kamu dipukul belakang kamu, tapi kamu wajib taat kepada dia. Kita nak faham macam mana? Macam mana kita nak harmonikan dalil ni, yang mana bagi setengah orang dia nampak itu adalah bertentangan. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, perintah untuk taat itu menunjukkan bahawa pemerintah itu adil. Kalau pemerintah itu zalim, mustahil Nabi perintahkan kepada umat dia supaya taat kepada pemerintah. Jadi bila Nabi suruh taat kepada pemerintah, maknanya pemerintah itu adil. Contoh macam mana? Ambil harta tapi wajib taat. Kena pukul di belakang tapi wajib taat. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali kata contohnya, dia dipukul di belakang. Pasal apa dia dipukul di belakang? Kerana pelaksanaan hukuman. Kerana pelaksanaan hukuman. Kan? Kita buat salah, maka kita dikenakan hukuman rotan contohnya. Apa kesalahan kita? Contohnya kerana minum khamar, na'udzubillah. Kan, kesalahan minum minuman keras. Maka hukuman dia 40 kali rotan. Zaman Umar Al-Khattab 80 kali rotan. Maka kerana dipukul di belakang atas kesalahan melakukan jenayah, maka wajib bagi rakyat tadi tetap taat kepada kerajaan itu. Kerana kerajaan itu adil, dia menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham macam tu, barulah kefahaman itu dia selari, dia inline, dia tidak bertentangan dengan nas-nas yang lain. Samalah juga macam mana kalau harta kamu dirampas, kan? Kalau harta kamu dirampas, macam mana kita disuruh taat? Sedangkan harta kita, sedangkan dalam dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa contohnya yang kita baca tadi, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Benda tu terpelihara. Tiba-tiba kerajaan ambil harta benda kita, kita disuruh taat kepada kerajaan yang ambil harta benda kita secara zalim. Mustahil. Maka Syekh Muhammad Al-Ghazali kata, cara memahami nas itu dengan cara yang betulnya ialah kerajaan mengambil harta tadi dengan hak, dengan cara yang betul.
dengan cara yang betul. Kalau dalam konteks masyarakat kita hari ini, contohnya kerajaan denda kita atas kesalahan yang kita buat, kan? Sekarang ni macam-macam undang-undang ada, kan? Undang-undang apa sekarang ni yang membolehkan kerajaan rampas harta benda kita? Antaranya kesalahan yang kalau tuan-tuan buat, kerajaan boleh rampas harta tuan-tuan, antaranya rasuah. Tuan-tuan terlibat dengan rasuah, dia ada peruntukan undang-undang yang menunjukkan bahawa kerajaan boleh rampas harta tuan-tuan. Apa lagi? Iaitu Akta Pengubahan Wang Haram, Anti Money Laundering Act. Akta Pengubahan Wang Haram, siapa yang terlibat dalam kesalahan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram, maka kerajaan dia ada kuasa dari segi undang-undang untuk rampas harta tuan-tuan. Apa lagi yang kerajaan boleh rampas harta tuan-tuan? Antaranya ialah di bawah Akta Dadah Berbahaya. Akta Dadah Berbahaya, kalau pihak berkuasa, pihak polis dia siasat, dia dapati dia ada sebab yang kukuh untuk mengatakan bahawa harta yang tuan-tuan ada itu ialah harta yang terhasil daripada jenayah yang tuan-tuan buat, maka dia kata bahawa boleh bagi kerajaan untuk merampas harta tersebut yang terhasil daripada aktiviti jenayah. Maka apabila kerajaan dia merampas harta tuan-tuan kerana jenayah yang tuan-tuan buat, maka betul sebagaimana yang Nabi kata bahawa kamu wajib taat walaupun harta benda kamu dirampas. Maka cara pemahaman ini adalah lebih tepat dan lebih harmoni dengan nas-nas yang kita sebutkan sebentar tadi. Kalau kita faham bahawa kerajaan yang zalim, sewenang-wenangnya dia boleh rampas harta tuan-tuan, kan? Tanpa ada sebab yang sah dari segi undang-undang, dia boleh ambil lah macam tu je. Tiba-tiba kita disuruh taat. Tuan-tuan boleh bayang tak bagaimana sistem pemerintahan kerajaan Islam dia akan jadi macam mana? Kalau benarlah Nabi memang perintahkan umat dia supaya taat kepada pemerintah walaupun dia rampas harta tuan-tuan secara zalim, apa yang tuan-tuan akan nampak akan jadi kepada negara Islam? Mana kita akan nampak bagaimana selepas itu negara-negara Islam ataupun kerajaan-kerajaan Islam menjadi kerajaan yang sangat zalim. Dia boleh rampas dengan sewenang-wenangnya harta rakyat dia, sedangkan negara-negara demokrasi yang bukan Islam ni, yang tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah, dia sangat-sangat menjaga harta benda rakyat. Lepas tu apa jadi? Punah agama. Rosak agama. Sebab apa rosak? Yang pertamanya kerana dia akan menyuburkan, dia akan promote kerajaan yang zalim. Kerajaan Islam akan jadi kerajaan yang zalim. Orang yang naik sebagai pemimpin adalah pemimpin yang zalim. Itu nombor satu. Nombor duanya, apa yang akan berlaku ialah para ulama akan menjadi golongan yang membela kezaliman. Bukannya ulama yang menentang kezaliman. Maka di mana dia yang disebut sebagai Sayyidus Syuhada, Hamzah bin Abdul Muttalib, wa rajulun qama li imamin Ja'ir fa amarahu wa nahahu fa qatala. Iaitu ketua bagi syuhada ialah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan lelaki yang bangkit di hadapan pemerintah yang zalim, yang jahat, dan dia perintahkan, dia menyuruh kebaikan kepada pemimpin yang zalim itu, dan dia menghalang, dia melarang pemimpin yang zalim itu daripada buat jahat. Tiba-tiba dia dibunuh oleh pemimpin yang zalim itu, maka dia dengan Hamzah bin Abdul Muttalib menjadi ketua syuhada. Tuh, saudara-saudari muslimi muslimat sekalian, sebab itu kita akan tengok bahawa apa yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini sebenarnya kerana ada golongan ahli-ahli ilmu ataupun the so-called ulama, sarjana Islam, yang sama ada dia sengaja ataupun tidak sengaja, wallahu a'lam, tetapi dia telah menggunapakai cara faham yang salah daripada nas-nas agama. Kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali juga dia bawa kepada kita contohnya la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la ya'um man, dia kata aula ya'ummannakumullahu bi'adzabin min 'indih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi dan Imam Ahmad. Dia kata hendaklah
kamu ini suka untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dia kata. Ataupun dia kata, kalau kamu tak buat benda macam tu, kalau kamu tidak menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, hak kita bimbang apa dia? Hak kita bimbangnya, dia kata dekat sini bahawa Allah Ta'ala akan meratakan, akan meratakan, menyebarkan azab dia, siksaan dia kepada kamu. Na'udzubillah min zalik. Hadis ni tuan-tuan, dia nak bagi tahu bahawa kalau kita nampak kezaliman tu, tugas kita ialah halang kezaliman tadi. Kalau kita tak halang, maka dia akan merebak. Dia akan merebak dan kita semua akan susah. Hari ni muslimin muslimat sekalian, bila kita tengok statement yang keluar daripada seorang mufti yang tuan-tuan tahu siapa dia. Ada orang kata kat saya, ustaz, mungkin mufti tu dia tak cakap macam tu, tapi surat khabar yang spin, kan? Surat khabar dia nak lariskan jualan akhbar dia, maka dia sensasikan, dia buang bahagian-bahagian tertentu, dia highlight benda-benda yang tertentu, menyebabkan berita tu jadi bertukar lah, kan? Berita tu dah jadi lain. Muslimin muslimat sekalian, sebab tu kita kata bahawa ulama' yang bertanggungjawab, dia kena cerdik, dia kena bijaksana. Maksudnya macam ni, katalah yang dia cakapnya lain, tiba-tiba akhbar letak muka depan lagu lain. Kalau seorang mufti ataupun seorang ulama' yang bertanggungjawab dan yang cerdik, dia kena cepat-cepat perbetulkan statement tu. Dunia kita sekarang ni tuan-tuan, akhbar banyak. Akhbar yang dicetak ada, akhbar online pun ada. Kalau orang macam dia tuan-tuan hubungi mana-mana akhbar, tak kiralah akhbar yang dicetak ataupun akhbar online, saya percaya bahawa mesti ada mana-mana akhbar yang berebut untuk siarkan statement dia, memperbetulkan balik apa yang dikeluarkan oleh berita harian tersebut. Katalah berita harian tak mau perbetulkan statement tadi, takkanlah Malaysia Kini tak mau? Takkanlah Malaysian Insider tak mau? Tapi masalahnya pula tuan-tuan, kadang-kadang setengah orang kalau dia tengok Malaysia Kini, dia anggap macam hadis maudhu'. Payah, ha? Dia anggap ni hadis maudhu'. Payah, ha? Dah ada macam tu. Bagi saya, saya lebih suka kita bersikap adil. Kan, kita bersikap adil. Katalah satu akhbar dia tidak in favor, dia tidak sokong kita. Contoh, atas sebab-sebab tertentu akhbar tadi dia tak sokong kita. Dia mungkin ada agenda dia sendiri, dia tak sokong kita. Dunia hari ni tuan-tuan, akhbar tu banyak pilihan. Kita contact je mana-mana akhbar, shoot je, email je ataupun fax je mana-mana akhbar. Akhbar akan hubungi kita. Itu pengalaman saya tuan-tuan, jadi peguam. Akhbar akan hubungi kita sebab mereka nak kepada berita. Kadang-kadang mereka hubungi kita, ada kes-kes tertentu dan sebagainya untuk mereka buat sebagai berita, sebab mereka dibebankan dengan tanggungjawab untuk memperbanyakkan bahan berita. Mereka nak kepada berita. Jadi sebab tu bagi saya tuan-tuan sekalian, antara dua ni, mufti dengan surat khabar ni, salah seorang mesti salah. Siapa dia? Wallahu a'lam. Sebab mufti tu sampai malam ni pun senyap lagi, kan? Sampai malam ni senyap lagi. Tadi pun sebelum saya datang, duk buka juga apa internet, kok-kok lah ada keluar last minute punya berita. Masih tidak ada. Satu benda yang bagi saya tak tahu tuan-tuan macam mana, tapi bagi saya tak boleh terima. Bagi saya tak boleh terima. Macam mana seorang mufti, kalau kita percaya dia seorang mufti yang bertanggungjawab, dia mesti keluarkan segera statement dia, memperbetulkan keadaan. Sebab apa tuan-tuan? Menghalalkan darah ni satu perkara yang sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius. Yang kita peliknya tuan-tuan, berita harian tak kena tindakan pun. Tapi the hit kena, the hit tahu. Ni tengok 2-3 orang je tahu ni. The hit kena. Berita harian tak kena, sedangkan berita yang dia bawa tadi sangat-sangat bahaya. Menghalalkan darah ni tuan-tuan, satu benda yang sangat bahaya. Dia boleh merosakkan ataupun dia boleh menimbulkan ketegangan yang sangat serius dalam negara kita. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya tak mau ulas panjang tentang hal itu.
Kemudian akhir sekali tuan-tuan sekalian, yang diulas oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia kata dalam satu riwayat yang direkodkan dalam Sahih Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yuslimuhu wa la yuzlimuhu. Dia kata bahawa orang Islam ni, dia kata, saudara bagi orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menyerahkan saudaranya kepada musuhnya dan tidak boleh menganiayainya. Ah, yang ni berat tuan-tuan, kalau saya nak ulas yang ni berat. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam ni saudara bagi orang Islam yang lain. La yuslimuhu. Kita tak boleh serah dia kepada musuh. Wa la yuzlimuhu, dan kita tak boleh menzalimi dia. Yang kita duk buat sekarang apa dia? Bagi tuan-tuan yang dah lupalah. Kalau tuan-tuan masih ingat satu masa dulu, dia ada senarai wanted, senarai orang yang dikendaki oleh kerajaan Thailand yang dianggap sebagai pengganas, sebagai pejuang pemisah, kan? Jadi dia ada senarai dia yang disyaki berada di sekitar semenanjung Malaysia. Tuan-tuan tahu, kerajaan kita yang tangkap, kerajaan kita yang tangkap. Dia tu orang Islam. Dia tu orang Islam. Dan tuan-tuan pun tahu bahawa orang Islam di Thailand dalam keadaan menderita kerana dizalimi. Kalau saya boleh sebut satu dua contoh, dan tuan-tuan pun sedia-sedia maklum kan bagaimana tentang pembunuhan beramai-ramai dalam trak tentera tu, dia sumbat macam sardin tu kan, berlapis-lapis. Mati yang kena tembak tu, mati kena tembak lah, tapi ramai yang mati sebab lemas. Yang bicara perbicaraan tribunal yang dibuat di Thailand, apa dia punya verdict? Verdict dia kata ya, dia kata tentera Thailand salah dari segi prosedur, dia kata sebab apa sumbat orang macam sardin, lepas tu baringkan dia berlapis-lapis menyebabkan orang tu kelemasan kan, mati dan sebagainya. Tapi dia kata memandangkan keadaan masa tu yang bilangan terak yang tak banyak, tentera tidak ada pilihan, maka dia kata bahawa mahkamah memahami kesulitan yang dialami oleh pihak tentera. Itu jawapan dia. Tuan-tuan boleh terima tak keputusan macam tu? Takkanlah kerajaan Thailand ada 2-3 biji terak je. Ha, tuan-tuan tengok. Dan tuan-tuan pun tahu bagaimana berapa ramai pemimpin-pemimpin Melayu petani yang dibunuh. Kan, imam-imam yang agak lantang. Ha, saya malam ni boleh lantang sebab ada dekat Malaysia. Kan? Kalau dekat Fatah ni saya tak boleh lantang. Ha. Masa saya di UIA tuan-tuan, kami buat program di Fatah ni. Buat program bakti siswa di Fatah ni. Lepas tu pihak masjid minta wakil pelajar untuk menyampaikan khutbah Jumaat. Jadi dia pun minta saya bagi khutbah Jumaat. Masa tu saya dalam tahun 3 di UIA. Saya bagi khutbah Jumaat. Kita masa tu budak tuan-tuan, umur 23. Kat Fatah ni jihad apa? Khutbah apa? Khutbah jihad lah. Khutbah jihad tuan-tuan. Kan, belasah betul-betul dalam masjid tu. Turun-turun daripada masjid, semua pakat main salam. Dia kata, ustaz, dia kata, kalau ustaz duduk sini, ustaz mati dah lepas ni. Dia orang beritahu awal-awal lagi. Dia kata, ustaz, kalau ustaz rakyat sini, esok ustaz tak ada dah. Dah kena ambil dah, dia kata. Ha. Maknanya, mereka dah terima dah bahawa mana-mana imam, mana-mana ahli agama yang lantang, yang menyampaikan ceramah, kuliah, khutbah yang lantang dan sebagainya, mereka akan hilang begitu sahaja. Dan kita tahu bahawa mereka dibunuh. Tiba-tiba tuan-tuan, pemimpin kita, dia buat satu perbuatan yang bercanggah dengan hadis Nabi. Yang kata, al-muslim akhul muslim. Orang Islam tu saudara bagi orang Islam hak lain. Dia tak boleh serahkan orang Islam tu, saudara dia, kepada musuh. Dan tak boleh menzalimi dia. Tiba-tiba kita ni konon-kononnya kerana apa ni tuan-tuan, kerana apa ni, negara jiran ada MOU, ada perjanjian dan sebagainya.
Saya boleh terima tuan-tuan dalam bab jenayah. Dalam bab jenayah kita boleh terima. Tapi dalam bab kezaliman yang dikenakan kepada orang-orang Fatani yang mereka kemudiannya masuk ke dalam negara bersembunyi di sini, saya sangat-sangat menentang cara kerajaan mengendalikan kes berkenaan dengan tangkap dua orang tersebut dan diserahkan kepada kerajaan Thailand. Sampai sekarang mereka tidak diketahui hidup ataupun mati. Ini cerita dah 7-8 tahun yang lalu. Satu benda yang kita rasa sedih, sebabnya dalam hadis Nabi jelas menunjukkan bahawa kalau kita benar-benar seorang Islam, benar-benar Islam yang tulen yang sejati, kita tak akan khianat kepada saudara seagama. Apatah lagi kita tahu mereka dikhianati. Sama juga dengan Burma, dengan negara-negara lain yang mana kita dapati bahawa yang khianat ini kebanyakannya golongan yang berkepentingan. Bagi mereka, mereka nak kumpulkan kekayaan, kuasa dan sebagainya. Apa yang nak jadi kepada orang Islam yang lain, mereka tidak peduli. Jadi sebab itu muslimin muslimat sekalian, saya tak sempat nak ulas tentang Burah, tapi saya dah ulas dah sedikit sebanyak di Masjid Sembilang. Tapi secara ringkasnya, saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, bila kita sebut tentang halal darah ni, menghalalkan darah tuan-tuan sekalian, dia last sekali tuan-tuan, kalaulah betul sekalipun darah tersebut halal, kalau betul sekalipun darah tersebut halal, dia mestilah perbuatan yang kita panggil sebagai burah. Burah dia berbeza dengan demonstrasi. Burah dia berbeza dengan piket. Kan? Burah tuan-tuan yang menyebabkan di benarkan kepada kerajaan untuk membunuh apa yang dipanggil sebagai pemberontak ini, apabila nombor satunya mereka ini memberontak terhadap kerajaan. Dia memberontak, tujuan dia nak guling kerajaan, dia menentang kerajaan. Demonstrasi ni tuan-tuan, dia tidak bersetuju dengan sesuatu polisi yang dibuat oleh kerajaan dan dia nak zahirkan ketidaksetujuan tadi, penentangan yang berbeza. Nampak menentang juga, tapi dia menentang yang berbeza. Dalam parlimen, kan, dalam parlimen, ahli parlimen menentang polisi kerajaan. Itu adalah yang kita panggil sebagai cara demokrasi. Penentangan dalam parlimen kita tak panggil buruh, sebab itu dibenarkan oleh undang-undang. Sama dengan demonstrasi. Tuan-tuan tengok, negara kita ni kita panggil negara demokrasi. Dalam khutbah tadi pun saya ada sebut bagaimana antara aspek yang sangat penting yang dipanggil sebagai essential, kan, satu elemen yang sangat utama yang mesti ada dalam sebuah negara yang claim, yang mendakwa dia sebagai sebuah negara demokrasi. Benda yang paling essential ialah freedom of assembly, iaitu kebebasan untuk berkumpul. Termasuk demonstrasi itu dianggap sebagai amalan negara demokrasi. Tuan-tuan tengoklah mana-mana negara demokrasi dalam dunia, mereka tidak mengharamkan demonstrasi. Negara demokrasi dalam dunia tuan-tuan sekalian, dia tidak haramkan demonstrasi. Kerana demonstrasi itu ialah perhimpunan sama ada secara formal ataupun informal yang dibuat oleh rakyat bagi menyatakan bantahan di atas sesuatu isu yang membabitkan mereka, yang membabitkan masyarakat. Itu bukannya pemberontakan. Berontak dia lain. Pemberontakan ialah keluarnya beramai-ramai yang mana mereka ni ada kekuatan, mereka ada senjata dan mereka boleh, dengan ada senjata itu mereka boleh bunuh. Patut ada orang tanya saya, ustaz, tu ada parang? Saya payah nak jawab sebab kamera ada tiga tuan-tuan. Tapi saya boleh sebut sikit dekat tuan-tuan. Saya nak bagi kepada tuan-tuan. Saya kerja lawyer dah lama dah tuan-tuan. Saya dah buat kes jenayah dan sebagainya. Bila saya cakap ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan salah faham. Saya bukan bermaksud polis ni semua jahat dah. Bila kita cerita pasal ulama jahat, kita bukan bermaksud semua ulama jahat. Ni jangan salah anggap. Ni satu masjid tuan-tuan dekat Masjid Sungai Gelugur, kan? Dekat Masjid Sungai Gelugur saya habis-habis kuliah, tiba-tiba datang satu hamba Allah. Dia kata dia polis. Dia kata dia polis lah, betul ke tak saya tak tahu, kan? Dia tak setuju sebab dia kata kuliah saya seolah-olah mengatakan semua polis jahat.
Tuan-tuan, bila kita bagi contoh ada polis jahat, adakah itu bermaksud semua polis jahat? Kita bagi contoh polis jahat, bukan bermaksud semua polis jahat. Bila kita cerita pasal ulama usu, ulama jahat, adakah bermakna semua ulama jahat? Adakah bermaksud semua tok guru jahat? Tak. Bila kita cerita pasal orang Islam yang jahat, adakah makna semua orang Islam jahat? Bukan. Pasal apa yang kita nak faham macam tu? Bila kita bagi contoh ada orang jahat, orang tu ialah yang jahat. Dia tak puas hati sebab masa saya kuliah tu, saya baru balik daripada belah Borneo lah. Dia belah Borneo, pelajar universiti jemput saya bagi kuliah. Jadi pelajar universiti ni tuan-tuan, dia komplain. Dia kata bahawa pegawai-pegawai hal ehwal pelajar universiti, sebahagian daripada mereka ni tidak jujur. Tidak jujur. Tidak jujur macam mana? Katalah contoh, universiti bagi duit untuk persatuan pelajar RM6,000 untuk buat program. Yang pegawai universiti yang in charge bahagian duit ni, dia release duit RM4,000 je. Hak lagi RM2,000 dia sapu kat dia. Rupa-rupanya perangai lagu ni bukan dekat kampung je duk ada. Dekat universiti pun duk ada juga main sapu lagu ni. Jadi saya ceritalah dalam kuliah tu, saya kata bagaimana pelajar pun dah komplain sikap pegawai universiti yang tidak amanah. Dan ini bukan kali pertama kita dengar komplain daripada universiti, pelajar universiti, pegawai universiti berkenaan dengan pegawai-pegawai tertentu yang songlak duit yang bukan hak dia. Saya kata macam tu. Tiba-tiba saya, kawan tu tuduh saya ni apa, tangkap burung, cara pukal kan. Mana semua sekali pegawai universiti semua jahat. Kita tak pernah bermaksud macam tu tuan-tuan. Kita tak pernah bermaksud macam tu. Kita cuma bagi contoh macam mana ada orang yang tidak amanah dalam mengendalikan aktiviti-aktiviti student. Jadi saya bagi tahu dekat student tadi, saya kata, kenapa tak komplain kepada pegawai yang lebih tinggi? Kan? Komplainlah. Kalau pegawai tu dia ada jawatan apa-apa, kita komplain kepada pegawai yang di atas dia. Dia kata dia dah komplain. Saya pun tanya, apa jawapan pegawai yang kita bagi tahu, yang kita adukan masalah? Pegawai tu kata dia tahu berkenaan dengan salah laku pegawai tersebut. Tapi dia kata dia tak boleh buat apa-apa kerana pegawai tersebut orang kuat, orang tertentu di negeri tu. Tak boleh buat apa. Itu masalah dia. Dan itulah juga masalah yang berlaku kepada selebriti dalam TV. Kalau saya sebut nama, tuan-tuan semua kenal. Kan? Yang ada DR dekat depan nama dia tu. Dia nak naik pangkat, dia copy paste artikel orang untuk naik pangkat 52 ke 54, saya tak reti lah grade tangga gaji apa semua ni. Sebiji-sebiji artikel kawan tu dalam blog, sebiji-sebiji itulah yang dia submit kepada jawatan kuasa untuk naik pangkat dia, tuan-tuan. Dengan kesalahan grammar lagi, tulis dalam bahasa Inggeris, kesalahan grammar pun serupa sebiji-sebiji dengan hak kawan tu. Sampai sekarang ada atau tidak tindakan dikenakan? Tak ada. Pasal apa? Tuan-tuan jawab sendirilah pasal apa. Sebab tu orang sekarang dia suka masuk kumpulan tertentu sebab dia tahu kalau dia buat salah pun dia immune. Dia kebal. Jadi tuan-tuan, kebalah atas dunia. Akhirat nanti tuan-tuan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik pada cerita kita tadi. Saya kerja sebagai peguam, tuan-tuan. Komplain ni, banyak komplain. Saya ambil satu contoh, tapi saya bagi contoh kepada tuan-tuan ni. Sekali lagi saya nak tekankan. Sekali lagi tuan-tuan ni duk mengantuk-mengantuk, tuan-tuan dengar sekerat. Sekali lagi saya nak tekankan, bukan semua polis jahat dah. Polis sebagaimana kita semua. Ada ustaz baik, ada ustaz jahat, ada tok guru baik, ada tok guru jahat, sama. Polis pun sama, ada polis baik, ada polis jahat. Lagu tu je. Baik. Ulang lagu tu kalau tak faham lagi jaga. Baik. Bila saya kendalikan kes, saya dulu tuan-tuan, masa baru keluar UIA, antara kes yang saya ada expertise, saya ada kepakaran ialah kes judi. Sebab tu tuan-tuan kalau nak kelentong saya bab judi, tuan-tuan tak boleh kelentong. Saya lebih mahir bab judi daripada tuan-tuan. Walaupun saya tak pernah berjudi. Tapi saya lebih mahir dalam bab judi ni. Saya mengendalikan Section 2AA, Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka.
Cina-Cina yang kena tangkap, yang polis tangkap judi tu, Cina itulah yang datang jumpa saya untuk kendalikan kes dia tu macam mana. Baik, apa yang biasa berlaku tuan-tuan? Cina yang judi ni, yang menganjurkan Section 2AA ni, bunyi dia tolong menolong menjalankan judi ekor haram. Ha, kan? Tolong menolong menjalankan judi ekor haram. Memang saya hafal ayat tu. Sebab setiap kali pergi mahkamah, jurubahasa mahkamah baca charge sheet, baca kertas pertuduhan, ayat tu yang dia baca. Kamu didakwa di bawah Section 2AA Akta Rumah Perjudian Terbuka kerana tolong menolong menjalankan judi ekor haram. Saya mula-mula dengar ada juga judi ekor halal. Sebab dia kata judi ekor haram, mana ada yang halal lah. Bukan, maksud dia judi ekor haram ni judi ekor yang tidak berlesen. Itu maksud dia. Baik. Jadi bila polis tangkap, bila polis buat serbuan tuan-tuan, Cina-Cina yang sindiket ni, Cina sindiket ni yang buat judi ni, yang apa duk jual selit-selit judi ni, dia ada duit banyak kan. Orang pakat beli selit judi dengan dia. Maka dia simpan duit banyak. Dia simpan kat mana? Safe box dalam peti besi. Kan? Dia simpan dalam peti besi. Bila dia simpan dalam peti besi, peti besi ni pun bahaya juga. Tuan dah baca berita yang duta Palestin keprak. Kan? Peti besi 20 tahun tak pernah dibuka, dia buka, meletup, mati dia. Tak payah itu cerita lain. Tapi nak ceritanya tuan-tuan sekalian, yang buat judi ni, dia ada peti besi. Dalam peti besi ni, yang saya duk biasa kendalikan kes, dia ada 12,000, 30,000, 40,000 dalam peti besi tu. Kan? Jadi bila polis serbu, antara benda yang polis akan suruh Cina tu buka ialah peti besi. Sebabnya duit tadi dia akan jadi barang kes. Duit akan jadi barang kes sebagai bukti Cina tu memang dia buat kerja judi ekor haram. Dia rampas slip judi, dia rampas laptop, komputer apa tu, dia rampas termasuk duit yang ada dalam peti besi. Baik. Duit dalam peti besi ada berapa? Katalah contoh RM30,000. Dia tulis dalam dalam form, dalam dia panggil senarai bongkar. Dalam senarai bongkar tu dia tulis duit yang dijumpai dalam peti besi RM12,000. Cina ni bising lah. Dia main jumpa saya, dia kata mana boleh itu, polis jahat, dia kata ambil duit saya. Dia kata, saya kata macam mana boleh ambil duit kamu? Dia kata duit saya ada RM30,000 dalam peti besi. Lepas tu dia kata tu tengok dalam list bongkar, dia tulis RM12,000 saja. Mana lagi RM18,000? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi saya, tuan-tuan nak percaya dekat polis ke nak percaya dekat Cina? Kalau tuan-tuan jadi saya lah, tuan-tuan nak percaya dekat siapa? Dekat polis lah kan? Dekat polis lah. Saya macam tuan-tuan juga percaya dekat polis. Tapi tuan-tuan, kena sekali dua, percaya dekat polis lah kan? Setiap kali kena serbu, setiap kali itulah cerita duk keluar. Duit dalam tu RM50,000. Keluar RM5,000 je dalam search list. Hak lagi RM45,000 pergi mana? Kena dekat 5-6 kali, agak-agak tuan-tuan lah, saya nak percaya kat siapa pula? Saya duk buat kes judi ni tuan-tuan, bertahun-tahun. Bukan 4-5 kes yang duk datang kepada saya, yang bukan sekali dua Cina ni duk marah, duduk petikai pasal search list tadi, bukan sekali dua. Sebab itu tuan-tuan, saya minta maaf saya sebut ini juga sebagai tazkirah, kalau ada polis tengok rakaman ni kan, sebagai peringatan juga kepada pihak polis, termasuk saya, termasuk tuan-tuan, kita semua akan mati. Kena ingat yang tu je, kita semua akan mati. Jangan duduk berbanggalah boleh masuk bahagian trafik, boleh masuk bahagian D7, D9, boleh masuk bahagian kongsi gelap, bahagian jenayah berat. Kita boleh kaya raya dalam jabatan tertentu, dalam bahagian tertentu boleh kaya raya. Jangan ingat lagu tu. Sebab kaya raya macam tu, ini peringatan untuk kita semua termasuk saya sendiri. Kekayaan macam tu adalah kekayaan secara haram. Kekayaan macam tu semua tu akan disoal oleh Allah Ta'ala. Kita ni seringkali berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan orang yang dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Itu doa kita, kan? Antara doa kita kan? Ke tuan-tuan tak pernah doa macam tu? Kita bukan sahaja minta dengan Allah masuk syurga. Kita bukan sahaja minta dengan Allah masuk syurga Firdaus, hak paling tinggi.
Malah kita minta dengan Allah Ta'ala masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kita minta. Selain pada tak mau masuk neraka, tak mau azab kubur dan sebagainya, kita minta masuk syurga tanpa hisab. Kalau masuk syurga dengan hisab pun mujur dah tuan-tuan. Tapi yang kita nak masuk syurga tanpa hisab. Cuba tuan-tuan bayang, tiba-tiba kita ni duk makan duit haram. Kereta yang kita bawa hasil duit haram. Rumah yang kita beli, TV yang kita tonton, sofa yang kita duduk, katil yang kita beli daripada hasil haram. Agak-agaklah orang tu tak kena hisap ke? Bukan setakat tak kena hisap, hak takutnya api neraka, na'udzubillah. Minta lindung daripada Allah Ta'ala. Jadi muslimin muslimat sekalian, moga-moga, saya minta maaf saya terlebih masa. Memang selalu terlebih masa pun. Saya minta maaf tuan-tuan. Jadi apa yang kita kongsi pada malam ini, mudah-mudahan sedikit sebanyak tuan-tuan adalah manfaatnya di sisi Allah Ta'ala. Yang mana yang silapnya salah itu saya pohon teguran daripada tuan-tuan sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.